فضل الصلاة بمسجد قباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. رواه ابن ماجه بسند صحيح. Ini pintu utama masuk Masjid Quba. Kita memburu pahala Masjid Quba. Insyaallah. Tabarakallahu Rahman. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat di sini. Pahalanya sama atau seperti melaksanakan ibadah umrah. Nah, begini suasana di dalam Masjid Quba. Ini bagian belakang dan ini bagian depan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala kota Madinah. Alhamdulillah guruna kita Al-Habib Ahmad Al-Kaf hafizahullah, beliau berkenan memberikan penjelasan tentang perjalanan sejitu kita di kota Madinah ini. Alhamdulillah, mari kita simak bersama. Bisa dijaga dan diberi kemudahan oleh Allah menjaganya, haji yang mabrur. Amin. Sampai di akhir hayatnya mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah, hari ini menunjukkan atau hari yang boleh dikatakan satu hari sebelum akhir. Satu hari sebelum akhir. Dan kita dikaruniai oleh Allah alhamdulillah setelah raudhah, ziarah Rasulullah, salat berjamaah, bahkan yang lain-lainnya yang penuh lika-liku, banyak ada yang enggak jadi, ada ini, ada seterusnya. Alhamdulillah kita hari ini diperkenankan dan diizinkan untuk ziarah lagi, yaitu ada kejadian-kejadian yang luar biasa tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Munir, yaitu Quba, dan juga ada Uhud yang luar biasa, ada lagi nanti Khandaq, ada Qiblatain, memang penuh dengan sejarah luar biasa di sini untuk menunjukkan keagungannya, kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita setelah ziarah raudhah kemarin luar biasa syahdunya Rasulullah, itu akhlaknya luar biasa. Kita sudah saksikan semuanya lembut, hatta polisinya, tentaranya, kitanya pun. Itu alhamdulillah kalau dibanding kemarin kita di Mekah, bukan merendahkan Mekah sama sekali tidak, tetapi nyatanya memang semuanya dilembutkan oleh Allah menjadi bisa lembut. Itulah Allah bisa melembutkan segala-galanya, padahal orangnya polisinya hampir sama. Bahkan kemarin ada yang ngasih pendapat, gimana kalau polisi Mekah bila di training di Madinah? Bila di training jadinya lembut. Kalau di sini mungkin beliau-beliau lembut, balik lagi ke sana keras lagi. Jangankan polisi, jamaahnya pun di sana itu seruduk-seruduk gitu. Bukan hanya polisinya aja, jamaahnya kita lewat sana. Subhanallah. Allah menunjukkan kalau di Mekah itu sifat-sifatnya Allah Al-Jalal di sana. Kalau di Madinah Al-Jamal. Bedanya jim, jimnya sama, cuma bedanya lam dan mim. Apa bedanya? Kalau Jalal itu kekuasaan Allah. Jadi di sana masing-masing kayak merasa saya bisa, saya hebat, saya ini, saya itu. Tapi kalau di sini Jamal, indah, lembut, satu sama lain menghargai yang lainnya. Kalaupun menegur, alhamdulillah. Ketika ditangkap apa kemarin tuh? Apa namanya tuh nusuknya pun alhamdulillah bisa lepas. Nggak tahu kalau di Mekah tuh, ini subhanallah luar biasa. Jadi di sini luar biasa subhanallah, di antaranya Rasulullah itu lembut kasih sayangnya. Rasulullah punya pengertian, itulah akhlak. Dau itu adalah pengertian, perasaan kepada siapapun, hatta kepada hewan, apalagi kepada wanita, kepada orang yang lemah, kepada ini, apalagi kepada orang yang telah berbuat baik. Allah tunjukkan untuk ahli Madinah khusus ini yang telah begitu baiknya sama Rasulullah, kaum yang dinamakan kaum Ansar. Rasulullah kepengin membalas budi kepada mereka-mereka. Bagaimana? Ketika sudah Islam kuat, Islam ini itu di Madinah, di Mekah, orang Mekah itu kan keras, tapi alhamdulillah ujungnya masuk Islam.
yang menganiaya Rasulullah dan para sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ujungnya masuk Islam, tapi diberi kemuliaan oleh Allah, ada yang namanya umrah. Karena di sana ada Ka'bah. Jadi mereka itu umrah gampang. Dari rumah umrah fadilahnya luar biasa, besar. Bayangkan umrah itu luar biasa, bagaikan tetamu Allah jalla jalaluh. Cuma bedanya kalau umrah kecil, kalau haji yang ini baru, ini adalah haji besar namanya. Dua-duanya adalah kewajiban bagi orang Islam, wajib melaksanakannya. Makanya haji itu ada tiga macam, ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Maka harus ada umrah, ada ini, karena kewajibannya itu adalah dua. Kemudian dikatakan bahwa itu di Mekah, mereka gampang, udah kayak gitu dikasih kemudahan. Rasulullah kepingin memberi kepada orang Madinah apa ya, dikasih hadiah besar, ya itu lebih mudah lagi daripada orang Mekah. Apa itu lebih mudah? Barang siapa yang wudhu, wudhu dari rumahnya, dari kediamannya, dari tempatnya, menuju ke masjidil apa namanya Quba, dan sholat dua rakaat, fadilahnya sama dengan umrah. Jadi membahagiakan orang Madinah, memuliakan dia. Kalau Madinah pengen umrah, harus kesana dulu, harus berjuang waktu, tenaga, uang, dan seterusnya. Dikasih untuk Madinah lebih mudah daripada orang Mekah. Allahu Akbar. Subhanallah. Karena mereka lembutnya menyapa Rasulullah, membantu Rasulullah dengan hartanya. Kita ingat hartanya dibagi dua untuk para sahabat menyambutnya Rasulullah ketika datang. Kalau di Mekah itu ditimpukin, di Taif ditimpukin, di Madinah disambut kaum wanita menyambut. Tala'al badru, tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajab asyukru alaina mada'a lillahi da'. Terus disambut, ayyuhal mab'uthu fina, wahai orang yang diutus oleh Rasulullah Allah untuk kami. Disambut, dipuji Rasulullah, disambut. Kita wajib bersyukur karena kedatangannya Rasulullah. Bukan lagi ini ahli Madinah luar biasa. Maka Rasulullah dalam hatinya pengin balas apa? Allah tahu hatinya Rasulullah. Maka Allah kasihkan, ya Muhammad jangan takut, aku akan berikan. Apa ya Allah? Aku berikan, jadikan masjid yang pertama kamu buat itu bagi orang Madinah, kalau dia wudu dari rumah, sholat saja di situ. Enggak perlu tawaf, enggak perlu sa'i, enggak perlu tahallul, enggak perlu pakai ihram. Subhanallah, pahalanya sama dengan orang yang umrah. Subhanallah. Luar biasa. Karena Rasulullah cinta di hatinya, Rasulullah langsung perintahkan, ya Muhammad, katakan kepada mereka, engkau adalah utusanku. Man tawaddoa, barang siapa yang wudu di rumahnya dan menuju ke masjidil apa namanya Quba, sholat dua rakaat, maka dia pahalanya seperti umrah. Allah, ini diajarkan apa? Untuk umatnya ngerti pengertian kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Jangan terus mau diambil asyiknya saja. Tidak ada orang, harus kita berbuat baik. Orang itu baik, kita harus baik. Bahkan Rasulullah lebih baik daripada itu. Nah, ini dibantu oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena Rasulullah senang, apa ya hadiah mau dikasihkan? Uang mereka nggak butuh dengan itu, yaitu umrah. Karena umrah itu adalah bisa menghapus dosa juga. Ya enggak? Dan seterusnya. Inilah kisahnya Masjidil Quba. Kemuliaannya luar biasa karena akhlaknya Rasulullah. Jadi kita diajarkan ketika ke situ bukan hanya umrahnya, bukan hanya sholatnya, tapi ingat, subhanallah, orang ahli Madinah dikasih. Kenapa dikasih? Karena beliau-beliau membantu Rasulullah, menyambut Rasulullah dengan indahnya, yang di mana-mana melempari batunya, bahkan mengembargo Rasulullah, bahkan maaf-maaf menaruh kotoran di atas kepala yang paling mulia makhluknya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dia lagi sujud ditaruh kotoran, yang menangis putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra sambil mengatakan, dosa apa ayahku? Tidak pernah kasar, tidak pernah menghina, tidak pernah, dan macam-macam. Waktu tiba-tiba lagi sujud ditaruhin malah Allah, Sayyidah Fatimah yang menangis membersihkan kepala ayahnya dan seterusnya. Subhanallah, menunjukkan ini ya Allah, inilah Mekah
Kemarin kita waktu Taif kita sudah tahu bagaimana Rasulullah dilempari dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Madinah beda. Subhanallah. Menyambut baru datang aja qala'ul badru alaina. Padahal yang baru Islam belum banyak. Ketika itu belum banyak tapi sudah tahu akhlaknya Rasulullah dan seterusnya. Jadi ini adalah karunia. Ulama menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah ingin membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Jadi jangan lupa, pulang kita dari haji, akhlaknya harus mulia. Jangan cuma hanya sekedar mabrur, tapi kasar seperti orang yang di Mekah kita lihat. Madinah lihat, coba balas baikan orang lain, terutama kita sebagai keluarga. Ingat, kita ada kadang-kadang masalah dengan istri, masalah dengan suami. Jangan yang kelihatannya jeleknya, kita semuanya ada jeleknya. Tapi ingat kebaikannya, balas kebaikan. Coba istrinya bagaimana dia menunggu di rumah, membersihkan, dan menyiapkan. Itu sedikit. Yang lebih-lebih menjaga anak-anaknya. Oh, luar biasa. Itu sebagai suami harus bagaimana membalas kebaikan istri yang telah berjuang, anak-anaknya yang luar biasa membutuhkan kasih sayang. Itu anak yang kita berdua. Ya, tapi istrinya yang malam bangun membersihkan, itu diingat kata Rasulullah SAW. Begitu juga istrinya harus mengingat kebaikan suaminya walaupun ada salah. Tapi ingat ayahnya bagaimana, suaminya kerja keras malam siang, kadang-kadang di kantor dimarahin sama atasannya. Tidak apa-apa, demi untuk mendapatkan harta, demi untuk menyenangkan keluarganya. Inilah Rasulullah mengajarkan, balaslah kebaikan dengan kebaikan. Subhanallah, dengan yang lebih baik. Bahkan dalam hadis lain mengatakan, kalau ada orang memberi kalian atau berbuat kalian yang baik, balas dengan kebaikan. Paling tidak doakan jazakumullahu khairan jazaa. Gitu. Berikan balasan yang terbaik, walaupun sedikit apapun kebaikan itu. Kalau orang tidak baik gimana? Maafkan beliau-beliau. Contohnya mana? Ketika Rasulullah membuka kota Makkah dari Madinah. Ketika tahun 8 Hijriah sebelum Rasulullah wafat kira-kira 3 tahun, itu Rasulullah diberikan kemuliaan membuka kota Makkah. Maka ketika membuka kota Makkah, orang Makkah semua berketakutan. Karena jahatnya, ingat, mereka jahatnya luar biasa kepada Rasulullah dan kepada para sahabat. Tapi Rasulullah membalasnya dengan kasih sayang. Man dakhala baital haram fahuwa amin. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman, enggak bakal dia apa-apain. Barang siapa di rumahnya, tutup pintunya, enggak keluar di jalan, aman, tidak diganggu di rumahnya. Masya Allah. Dulu Rasulullah dikejar-kejar sahabat Nabi, dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Nah, itu luar biasa. Dan menghargai orang yang biasanya dihargai, pemimpin-pemimpin, tidak langsung, nah ini biangnya Abu Sufyan. Akhirnya dikatakan oleh Rasulullah, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Maksudnya apa? Mengambil hatinya. Subhanallah, akhirnya di akhirnya yang tadinya kejam kecil luar biasa, memusuhi, memfitnah, menghawat dan seterusnya, pada masuk Islam. Subhanallah. Inilah Rasulullah SAW. Jadi dengan kelembutan, dengan kebaikan, ini kita masuk Kuba, itu tujuannya. Kita alhamdulillah umrah sudah, mungkin sebagian sudah bolak-balik. Kemarin ketika pergi ke Masjidil Haram atau di Mekah, mungkin ada yang berkali-kali. Subhanallah, tapi sampai sini buat lagi, kenapa? Ingat, ini kita tujuannya, ingat Rasulullah, ini akhlaknya Rasulullah. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Nyatanya mana? Oh, masjid. Bisa masjid, apa kelebihannya masjid Kuba? Tidak ada. Subhanallah, tidak ada jasanya Rasulullah, cuma dibangun pertama, dah. Subhanallah, ketika Rasulullah datang, tapi dimuliakan sekaligus mengingatkan sejarahnya Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah sudah sampai di daerah Kuba. Iya, kita ikuti jemaah langsung menuju Masjid Kuba. Pak Husni, Ibu. Waalaikumsalam, Pak Febri. Jadi tumbal. لا 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 مو حق هنا انا حسن حج لا لا حق الغير معلوم هذا ايوه مو حق هنا
arah Masjid Quba sudah kelihatan. Ibu-ibu di situ. Ibu-ibu ya, ibu-ibu. Sebentar sini dulu. Oh, kumpul sebentar. Kumpul sebentar, TB Tours. Kumpul sebentar. Ustaz Jaya memberikan arahan sebentar. فضل الصلاة بمسجد قباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. رواه ابن ماجه بسند صحيح. Ini pintu utama masuk Masjid Quba. Kita memburu pahala Masjid Quba. InsyaAllah. Barakallahu Rahman. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat di sini. Pahalanya sama atau seperti melaksanakan ibadah umrah. Nah, begini suasana di dalam Masjid Quba. Ini bagian belakang dan ini bagian depan. Di samping kiri kanan Masjid Quba ini sekarang ada yang baru. Ternyata ini yang dibikin, yang kemarin kita masih bertanya-tanya. Ternyata dibikinkan payung. Ini. Iya, ini bagian kiri ya, halaman Masjid Quba bagian kiri. Kita berada di salah satu perkebunan kurma yang ada di kota Madinah. Kita alhamdulillah kali ini dipandu langsung oleh Habib. Masya Allah masuk ke kebun kurma. Masya Allah. Barakallahu Rahman. Borong tokonya juga. Borong. Pak Fajar. Silakan bu, silakan diborong pokoknya dengan tokonya. Dikasih aja. Siap. Ya. Waalaikumsalam Pak Husni. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Pak Imam, ayo serbu. Nah, ini reporter kita dari CNN. Komen mas. Aman ya. Mantap Mas Munir. Amin. Serbu. Ayo TB Tours. Borong TB Tours. Borong. Borong bu. Borong Pak, borong bu. Ya Mas, halo. Siap. Ah, sudah. Bapak Ibu boleh lihat ke sini. Foto bersama di siap ya? Kurma. 1 2 3. Sebelum lagi di kota di sana. Iya. Iya dong. Fotoin dia. 1 2 3.
3. Sekali lagi, boleh tangannya seperti ini ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ini izin video. Ya. Apabila tim itu, insya Allah haji mabrur. Siap ya? Iya, ayo. Ayo. 1, 2, 3. Kafilah tibitur. Insyaallah.